Cuma ini baca secara klasikal semuanya, guys. Apa? Dah, perhatikan. Sebelum Pak Guru ngasih tugas, coba nanda siapa yang mau baca? Yuk, satu yuk. Ya, nanda masih bagus, yuk. Enggak boleh takut, ya. Baca masih, yuk. Kira-kira dari melafalkan surat An-Nas ini bisa ya? Ya, baik. Nah, terima kasih. Nah, untuk berikutnya, nah, kita menggali kepada Amalia. Amalia itu tugas anak-anak ya. Ya, mengacak surat An-Nas ini. Ya, ini mohon maaf ya. Ini kita ambil contoh nomor 2. Ma Anas Maliki, ini diajak. Yang betul gimana? Ma Maliki Nas. Kemudian yang kedua, Alladhi Yusbi Sufi Sudurin Nas. Ini ya, ini bisa ya. Di Alladhi Yusbi Sufi Sudurin Nas Bin Sangri Alwas Wasi Alhanas. Gimana itu? Dicatatkan lagi ya anak-anak ya. Ya, ditulis nanti. Bisa kerjakan ini? Bisa enggak? Bisa. Nah, nih ya. Kemudian dari situ materi sudah selesai, tinggal kalian amalia. Amalia itu tugas tentunya untuk memahami ini kalian harus banyak baca. Nah, ya, nah berikutnya anak-anak, Amalia sudah, ya, betul. Ya, nah yang terakhir, ya, ini tentang kesimpulan dari materi ini, ya, kita Anas artinya manusia, terus apa? Berapa ya? 6 ayat. Ayat.
itu aja diturunkan di hutan Muka itu ya tentang surat tenang ya. Dan nanti ini ya dicatat dah. Dan itu ada penilaian dan terakhir sudah untuk dari Pak Guru dari materi ini besar-besar udah sudah ini. Dan kita coba ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.